Putrajaya. Ketua, saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah kesan kejatuhan nilai ringgit kepada proses pemulihan ekonomi negara dan apakah pendekatan yang akan digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Terima kasih. Kita akui bahawa seperti banyak kenyataan Bank Negara Malaysia, kejatuhan kadar pertukaran ringgit, pertukaran ringgit yang dialami pada tempoh terdekat sebagian besarnya dari dokongan pengukuhan didorong oleh pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat. Ringgit menyusut 38%. Yen Jepun menyusut lebih 6%. Dolar Australia, Won Korea, Renminbi China menyusut sekitar 3%. Dan ini dikaitkan juga dengan kenaikan kadar faedah dan OPR oleh Bank Pusat. Sepanjang tahun lalu, November, Januari 2022 sehingga sekarang, ringgit 125 mata asas. Singapura 380 mata asas. Indonesia 225, Amerika Syarikat 500. Saya kaitkan ini kerana kebijakan ekonomi dan bank negara juga akan menentukan kekuatan ringgit. Tetapi kita juga fikir kenaikan OPR ataupun kadar faedah yang terlalu pantas ada kesan negatif kepada peniaga-peniaga. Jadi sebab itu kita kena ada perimbangan apa yang harus kita lakukan. Jadi setakat ini pandangan kita dan Bank Negara adalah cara lebih teliti berhemah untuk naikkan kadar faedah. Singapura naikkan tinggi, jadi kekuatan dolar Singapura itu lebih ampuh. Kemudian beberapa tindakan fiskal, kita telah turunkan defisit 56% ke 5%. Tapi itu agak terlalu gradual, ya, kerana kita tidak mahu ambil tindakan yang terlalu keras yang atau cepat yang akan menjejaskan projek-projek pembangunan. Tapi Indonesia mengurangkan defisit fiskal dengan lebih ketara. Sasaran defisit fiskal Indonesia tahun 2021 asalnya pada 5.7 mencapai 4.6. Jadi dari segi itu dia lebih tegas dalam hal ini. Kita hanya menurunkan sejak tahun lalu, sejak Belanjawan Madani. Jadi ada hal-hal ini yang harus juga diambil kira. Tapi saya masih berpendapat penurunan kadar defisit tidak harus terlalu mendadak. Ia mesti turun sehingga ke paras yang dianggap boleh diterima seperti ini diumumkan. Tetapi tidak boleh terlalu mendadak kerana ia menjejaskan projek pembangunan terutama pendidikan, kesihatan dan prasarana desa. Sila Putrajaya. Terima kasih yang amat berhormat Tambun. Ya. Kita tahu bahawa kejatuhan nilai ringgit memberi kesan kepada peningkatan kos harga komponen dan barangan termasuk barangan makanan yang diimport dari luar negara. Ini bermakna dalam sektor perkilangan dan pembuatan, kos pengeluaran akan meningkat kerana kos import bahan mentah yang lebih tinggi. Dalam konteks kos sara hidup pula, kejatuhan ringgit menyebabkan kenaikan harga makanan dan barangan pengguna yang diimport atau yang mempunyai komponen import. Ini juga akan membebankan rakyat. Keadaan menjadi lebih sukar untuk rakyat apabila pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan mengurangkan subsidi. Jadi gabungan kejatuhan ringgit, pengurangan subsidi serta situasi ekonomi semasa akan mencengkam kehidupan rakyat. Apakah tindakan kerajaan bagi memastikan rakyat tidak sengsara dengan kenaikan kos sara hidup? Itu satu soalan saya. Yang kedua tadi, Yang Amat Berhormat Tambun menyebut tentang OPR. Jadi soalan kedua saya, adakah kerajaan menjangkakan bahawa kadar OPR akan meningkat lagi dalam jangka masa terdekat? Terima kasih. Terima kasih, Puan Menteri. Saya setuju dengan saranan Putrajaya tentang kenyataan bahawa ada kesan daripada inflasi import, ya, imported inflation, kerana kita masih import barang makanan yang agak tinggi termasuk yang feed lot
dan ini menyebabkan kos mungkin meningkat. Tapi ini dipantau oleh kementerian yang berkenaan. Seperti mana kita lihat, masalah ayam dan telur tidak separah tahun lalu. Ini tahniah kepada pegawai di kementerian berkenaan. Cuma bila Yang Berhormat sebut tentang pengurangan subsidi, saya kurang faham di mana yang kurang. Yang kurangnya itu untuk orang kaya. Kita kurangkan subsidi elektrik tidak untuk rakyat, untuk orang yang maha kaya. Rumah-rumah besar yang kaya saja, yang atas 320. Jadi kenapa kita nak jadikan isu ini isu politik? Tidak dikurangkan bagi majoriti rakyat. 90% rakyat itu tidak terkesan kerana tidak dinaikkan kadar elektrik. Malah kadar elektrik untuk SME, untuk industri makanan, tidak dinaikkan. Jadi kita nak jadi jagoh siapa ini? Kemudian untuk subsidi haji, kita tak naikkan bagi rakyat. Yang dinaikkan itu untuk T20. Kamu dah kaya benar, takkan tabung haji nak subsidize untuk pergi ke Mekah? Dan ini memang ada juga rungutan, tapi saya tegas dalam hal itu, kita mesti kurangkan subsidi, tidak bagi rakyat. Setakat ini saja yang kita kurangkan, tak ada pengurangan subsidi lain. Yang disahibahkan sebagai kempen politik kurang subsidi, subsidi mana? Tak boleh pun kurang subsidi untuk orang kaya pun tak boleh. Nak ambil 50-60 juta daripada Tan Sri Mokhtar pun tak boleh. Ni apa punya dasar begini? Saya terpaksa ambil daripada orang kaya supaya tidak bebankan orang miskin. Itu pun kadar yang agak minimal lah. Kalau kos, kalau haji itu kos. Tabung haji tidak dibenarkan mengambil untung. Cuma ambil kira kos haji. Soalan yang berikut, Yang Berhormat, tentang OPR, seperti kita tahu, daripada masa kerajaan dahulu, Perusahaan Nasional dan Perikatan Nasional, OPR ini diputuskan sepenuhnya oleh Bank Negara kerana itu undang-undang yang dibuat oleh Yang Berhormat dulu. Dan cuma setakat ini, dalam kerajaan perpaduan, baru sekali naik ketimbang tahun lalu di bawah pemerintahan Yang Berhormat. 4 kali naik. Jadi setakat yang saya boleh gesa, Bank Negara harus teliti bukan saja isu monetary, kewangan, tetapi juga fiskal dan juga keyakinan keseluruhannya. Tapi seperti mana saya jawab awal tadi, kita harus juga kenal, terima kenyataan kenaikan OPR seperti yang berlaku di Singapura itu akan membantu mengurangkan, memperkukuh nilai mata wang. Tuan Sri. Terima kasih Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri, tabung haji tadi ni. Terima kasih Tuan Sri. Kawasan saya bila buat rayuan Penang, kena 30,000. Minta tolonglah. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Kesian kan B40 pula tu. Kuala Datuk Sri Yang Berhormat. Penang. Saya nak minta yang tu, yang tu Penang. Keluar jumpa PM keluar. Sekarang B40 bila dapat rayuan lebih kena 30,000. Penang tak boleh begini Penang. Tapi bila rayuan dapat pula kena 30,000. B40 orang susah. Kalau saya banyak saya, dia tolak. Tak apa-apa. Aduh okay, Tuan Sri. Kuala Selangor. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Saya tidak perlu mengingatkan Menteri, Perdana Menteri atau Menteri Kewangan tentang nilai mata wang mana-mana negara tidak hanya ditentukan pastinya oleh kadar pinjaman semalaman ataupun OPR. Nilai mata wang ditentukan antaranya, faktor besarnya adalah bagaimana permintaan terhadap wang, nilai wang negara itu dalam ekspor importnya. Sekaligus menunjukkan bahawa ekonomi dan fundamentals sebuah negara itu adalah penting. Tuan Sri Speaker, persoalan saya sejauh mana untuk kita perkukuhkan nilai mata wang kita dengan pastikan lebihan dagangan, our balance of trade, supaya benar-benar on the longer term kita tidak hanya bermain dengan OPR. Karena kita perlukan stability. As they said, investors are the worst coward. They will only go to places they can return dengan izin. Pelabur adalah paling penakut. Mereka akan berlabur di mana mereka boleh membuat pulangan dengan untung mereka. Stability adalah penting. Juga persepsi tentang corruption dan bribery. Sejauh mana Menteri Kewangan dan Perdana Menteri bersedia untuk memperkukuhkan nilai wang kita dengan fundamental dan faktor-faktor seperti ini? Terima kasih Menteri Kewangan. Terima kasih Sila Menteri. Terima kasih Kuala Selangor.
yang berlaku sekarang ialah keyakinan pelabur dari sudut pelaburan suku tahun pertama, pertumbuhan ekonomi itu meyakinkan. Soalnya ialah kedudukan nilai ringgit yang juga masih terikat dengan kekuatan dolar. Dalam sidang ASEAN baru-baru ini, keputusan yang sangat penting ke arah ASEAN atau Asian Monetary Fund ialah persetujuan ketua-ketua negara ASEAN untuk menggunakan nilai mata wang sendiri, Umpamanya kalau kita ekspor dan import dengan Indonesia, kita guna ringgit dan rupiah. Seperti mana yang telah dipersetujui oleh China, ekspor import Malaysia dengan China guna renminbi dan ringgit. Ini akan mengurangkan ketergantungan kepada dolar Amerika, kerana keputusan Amerika dalam menentukan kadar faedah itu untuk domestic interest, dia tidak fikirkan soal global. Walaupun dolar itu masih mata wang yang agak kukuh di antara bangsa. Jadi saya setuju, pertama soal ketergantungan soal kepada dolar, keduanya fundamentals lain. Dan ini yang kita lakukan. Pertama, negara harus stabil, punya dasar jangka panjang. Keduanya, dasar fiskal itu responsible. Itu maknanya kita turunkan defisit. Tetapi kalau nak tunduk kepada tuntutan mereka penurunan defisit mendadak, itu akan kesan pula kepada ekonomi domestik. Itu hal-hal yang kita akan lakukan. Balance of trade, Menteri. Baik, terima kasih. Saya jemput